Ustazah kongsi sikit tuan puan. Ini bukan soal cakap yang tak baik, tapi soal nada suara je. Nada suara. Ustazah ambil pengajaran, pernah ditegur oleh suami tentang nada suara. Bukan perkataan ya, bukan pemilihan perkataan, nada suara. Jadi ustazah ni satu ketika lah tuan puan, tak perasan apakah suara ustazah tinggi bercakap dengan suami. Tak perasan. Bukan sengaja niat nak tinggi. Atau mungkin sebab dah biasa dengar suara sendiri dekat mikrofon kan, kan bunyinya nyaring. Ya. Jadi adalah satu hari dekat rumah, ustazah bercakap dengan suami, bercakap dengan ustaz yang mungkin ketika itu ada nak bagi pendapat ya, ataupun tak setuju dengan suami, jadi nak utarakan pendapat kita. Wallahualam, ustazah pun tak pasti setinggi mana suara ustazah tu naik. Cuba bayang-bayang dia lah tuan puan, agak-agak kau suara tinggi setara mana. Ha, ya, tinggi setara ni lah kata makcik ni kan. Tak, takkan mic kat rumah ya. Tiba-tiba suami Ustazah cakap macam ni. Dia kata mak-mak dia dulu tak belajar tinggi. Mak dia tak belajar tinggi. Jauh sekali nak jadi ustazah. Jauh sekali nak ambil bidang usuluddin. Langsung tak ambil PhD, tak ambil master. Tetapi sepanjang hidup dia dengan ibunya, dengan mak ni, dia kata sampai-sampai ustaz kata macam ni, seingat dia lah, ya Allah, demi Allah, tak pernah dengar dia kata ibu dia mengangkat suara di hadapan ayah. Macam mana kalau tuan puan dengar suami cakap macam tu? Ya? Bagi ustazah tuan puan, ustazah sangat malu mendengar apa yang suami cakap. Sebab teringat, ustaz kenal mak mertua ustazah, memang ya Allah halus tutur kata dia. Manis ayat dia. Subhanallah, manis ayat dia. Terbayang kak ustazah macam mana mak menyantuni abah. Terbayang. Jadi cukup dengan ustaz cakap macam tu dengan ustazah tuan puan. Ini belum pemilihan perkataan, baru intonasi, nada. Ustazah berhati-hati kalau bercakap dengan suami. Ya? Tapi taklah, taklah maksud dia langsung tak pernah marah ustazah. Tak. Itu malaikat tu eh, tak pernah marah. Ada juga marah. Tapi berhati-hati supaya suara tidak tinggi daripada suara suami. Itu baru intonasi tuan puan, baru nada. Nak bawa nada sebagai seorang isteri dengan suami, itu pun bagi ustazah adalah sesuatu yang sangat penting. Belum lagi pemilihan tutur kata. Sekarang cuba puan-puan bayangkan, ingat-ingatkan balik 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, macam mana suara puan-puan cakap dengan suami? Macam mana? Ada tak yang menjerit daripada tingkat 2 ke tingkat 1? Awak kalau nak makan bang, dah ada dah bawah saji. Menjerit, orang ni tak nampak. Ada tak tuan-puan? Ada. Ya? Bercakap tinggi suara. Lepas tu bila orang tegur, saya bukannya marah, memang macam ni. Keturunan saya memang cakap macam ni. Kita berbincang lah ni. Tuan-puan jangan salahkan keturunan ya. Kesian atuk nenek kita ya. Kita boleh berubah. Kita boleh berubah. Dan ustazah cakap ni dalam keadaan kita melalui kehidupan. Takkan kita nak guna ayat nak buat macam mana, semua adik-beradik kita cakap macam ni, bunyi macam nak berkelahi cakap. Takkan kita nak bersandar dengan hujah tu, sedangkan kita masih boleh ada potensi memperbaikinya. Baiki, baiki. Dengan suami bercakap, kena ada satu ton suara yang menyenangkan hati suami.